ada mobil tuh. Tembakin guys. Gak ada nembak. Lihat depan. Asem, jauh juga ya temen gue. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di JKM Channel in House Yo. Jadi kemarin gue udah berhasil menggunakan VSS Ultimate, tapi nggak sampai end game ya. Karena itu upaya untuk bisa mendapatkan chicken ya. Kadang-kadang ya gitulah ya. Teman gue juga bilang AWM-nya pakai bang, biar chicken. Pasti chicken katanya kan. Gue gak mau mengecewakan teman gue sebenarnya. Alhasil kita chicken. Kali ini kita bakal melihat ada momen apa yang seru tentunya. Gue turun di Rojok. Rojok, kota impian. Impian para handgun. Kok gak ada yang nge-follow gue? Gue baru sadar loh. Asem, semuanya misal loh. Waduh, kacau nih. Filmnya sama pro player nih tuh. Misal semua nih. Gue baru sadar loh, temen gue gak follow gue. Oh, gue bukan nomor 1 ya. Lupa gue guys. Gue bukan nomor 1 guys. Gue bukan nomor 1 temen-temen ya. Yaudah lah. Gak musuh. Si PPS ya nama dia. Gak ada face kak, wadah. Di atas tuh. Nope. Oh orang kirain bot. Nope. Di atas. Halo. Bye bye. Surprise. Bye, have a great time. Ya ditolongin dong, temennya malah diantep. Gak turun dia. Ini di atap guys ya, jadi gue biarin aja. Sebel sih temennya pasti. Bukannya ditolongin, malah di atap nongkrong, ngapain loh. Genteng, ngapain lo genteng. Bang, apa? Udah tau lo disitu. Nope. Nah iya lo. La 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 la. Wih, temannya di situ guys. Sorry boys. Tak semua dah terfikir susah. Bahaya ni. Tak semua dah itu Ferguson. Gusufer. Tidak semua dah itu. Ini ya. Yang mengebom kita itu paling enak sih kalau orang udah pengen granat ya, kita ras ya. Nah, itu pucat pasi sepasi-pasi itu ya. Tinggal satu nih yang pakai vektor. Kalau vektor ini kayaknya ya ngecamp banget. Jadi gue feeling gue tunggu ini harus agak lama atau ya nggak bakal ketemu. Gue coba ngebom di area itu ya. Gue feeling gue dari situ sih. Gak nyampe ya guys ya. Gue harus berdiri. Itu dia. Oh dia udah di atas guys.
Dia di atas, dia di atas. Jadi gua bisa ngeloot ini dengan nyaman kalau itu. Dia udah di atas, guys. Gua turun ke bawah aja deh. Ini gak bisa nembak gua juga kalau gua di sini. Dia di atas ya, pakai AKM gua gak takut sih, jarak segini gak bakal mati gua. Kecuali dia player terhebat sedunia yang bisa nge-spray jarak segini AKM. Wah, temen gua nge-kill terus nih. Solo squad loh, nomor 1 loh, guys. Teman-teman gua batuin nomor 1 nih. Gua yakin nomor 1 jago nih. Gua akan berusaha membantu dia supaya kita bisa bertahan sampai late game. Gak ada mobil tapi helm 3 tuh. Oh, nice. Jago loh, diratain sama dia juga tuh. Ini mah udah gak ada harapan ya. Mencari satu orang dari lokasi rojok segede itu sih, gua sih jujur aja deh. Wah, mati dia. Kenok dia, guys. Nomor 1 kenok, langsung live game ya. Baru mau gua samperin, bro. Bro, udah kenok, bro, bro. Kacau nih. Dia udah kedua loh, kalau gak salah ya. Temen gue belum di end loh. Gue masih sempat sebenarnya kalau kesana, tapi dia udah left. Soalnya dia kira siapa bisa nolongin dia gitu kan. Bisa aja ini gue kalau kesana ketolong. Lihat nih. Bisa aja. Wah, gak bisa sih. Jauh banget ya. 500 meter lagi, masih jauh. Eh, bisa loh. Bisa tuh, nah. Gua repap nih. Bisa sebenarnya gua repap kalau mau. Cuman dianya udah quit, ngapain gua repap. Gak ada faedahnya gua repap orang udah quit gitu. Bisa sebenarnya. Kalau dipaksa tadi bisa, guys. Nah, dia live game gua kayak jalan. Banyak banget mayat di situ. Banyak musuhnya di situ lagi. Serem amat. Apa itu mayatnya banyak banget? Di titik yang sama. Ayo cepetan dong. Oh iya bener ada orang di situ. Nope. Sendirian deh kayaknya. Jauh sih. Gue salah posisi, gue tadi mau ganti senjata. Ini temen gue nih. Nyaris cuy, cuy. Itu gue gak apron. Gue kebiasaan biasanya ngapron gue. Dapet M4 lumayan. Udah ke-8 tuh. Oh bukan. EMP nya ganti apa ya? Dia punya sniper tapi gak punya kali-kalian, males gua. Mending kita nanti nyari yang punya kali-kaliannya sekalian ya, sama snipernya ya. Dia mau jadi sajen gua kan nih? Woi, gua butuh sesajen, lu mau ikut gua gak? Gak mau, oh mau. Ronggoloe XX Da Vinci, oke. Ayo, sini. Gua butuh tumbal nih, tumbalnya makin banyak makin bagus. Tumbal makin banyak makin bagus.
Oke okay, ya, para tumbal-tumbalku. Kita beraksi ya, tumbal. Gue bisa dirojok ya, kita ke Milta aja, temen. Musuhnya kayaknya di daerah bawah. Kita ada dua tumbal nih. Jadi kita bakal berusaha untuk menjaga tumbal-tumbal kita. Tumbal kok dijaga? Ya maksudnya kita berusaha untuk memenangkan dengan dua tumbal. Soalnya gua, feeling gue gak enak kalau orang udah ngelut di Lipovka, naik mobil mencer. Ada udang di balik peyek ini. Sini. Dan supply tuh depan. Supply aja lah. Motion key belum pasti, supply udah pasti ya. Pasti ada yang ke supply nih, yakin gue. Itu deh. Berhenti dia cuy. Surprise. Kasihan, kasihan. Temunya datang nih. Wah, hello. Nyumbang nyawa. Nyumbang nyawa. Mencer dong mereka. Kayak nyari mobil deh. Ini lagi baca kenapa kalian jangan mencer teman ya. Panik dia. Lebih dari satu step itu udah pasti panik ya. Gue juga pasti melakukan hal yang sama ya, ngebom ke bawah. Tapi ya nyangka kita sedekat itu. Itu tadi udah dekat banget itu. Hai, let's go baby. Ada yang nge-freeze depan tuh. Enak nih kan. Rame terus. Gunung depan nih. Sana. Ayo guys, ada guys. Tombol ukuran. Itu ada mobil di bawahnya. Dia nggak nembak, itu boneka gue loh ditembak di ini belakang pohon satu bang dia. Bye, have a beautiful time. Woi, bantuin itu udah nggak ada musuhnya. Yaudah, gue ngeliat dulu ya. Gua yang loot deh. Kayaknya satu squad deh. Ini satu squad. Ini yang nge-flare nih. Pakai vector lagi dia, belum di-loot nih. Gimana dapat? MK Rainbow guys. Pertanda bagus nih. Tiba-tiba open mic kan. Sudah kuduga. Jangan lupa di auto. Musuhnya udah lecet ini tadi, makanya menang kita. Oke. Okay. Enemies ahead. Ada musuh tuh.
deh. Flank sampai situ dia. Mau ngeflank dia, guys. Thanks you. Ngapain gua pencet FPP? Orangnya di mana, Bang? Ini kan orang Indonesia kan. Orangnya di mana gua juga tahu. Dia ngeflank kayak mana dia? Bukan dari situ deh. Nah itu bagi siapa lagi? Ada musuh tuh. Cipet band lagi temen. Musuhnya datangnya satu-satu. Kocak. Kita yang ngebunuh siapa? Temennya. Ini nge-flank sampai sini, guys. Gila gak tuh? Kayaknya ada satu lagi deh musuhnya. Bawa bang. Kira lu mau bawa ya, asem. Udah ngekleson. Bawa bang. Asem. Musuhnya ada satu, tapi musuhnya kayak dengar suara mobil dia turun. Oke lah ya. Kita mesti nyebrang, guys. Nyebrang lah jembatan ya. Gue lupa. Zonanya jembatan, guys. Jauh. Untung belum sakit. Belum nutup. Kalau udah nutup sakit banget. Belakang ada mobil tuh. Tembakin, guys. Gak ada nembak. Udah mati, udah mati. Lihat depan. Asem, gak jauh juga ya temen gue. Gak ada mobil lagi gue. Itu ada mobil sakit di depan. Mobil spawn. Let's go. Hai Gan, masa takut. Kita pasti bisa. Yuk. Kita bantai musuhnya. Suka ya. Ayo bro. Mau ngelut lagi ya? Baca nama gue ya. Kelamaan ngelut. Kali ini kita mainnya pakai MK ya. MK terbaik. Karena MK itu seperti yang gue bilang ya, sering ngebug ya. Kita nembak pakai MK, musuhnya nggak kedengar suara audio. Audionya nggak tahu sekarang udah diperbaiki apa nggak. Terakhir itu gue dulu banget ya, patch sebelum ini sih, masih ngalamin. Nggak di fix-fix. Kan karena orang jarang ngalamin ya, dan jarang ada yang lapor ya. Jadi gue suka pakai MK.
Sakitnya bukan main lagi kalau jalan dekat. Jalan dekat siapa yang bisa ngelawan MK? Rainbow doang sih sama Groja. Rainbow juga sakit loh jalan dekat. Itu ada musuh kan? Tembak. Terima kasih, Bos. Awas, Bang, ada orang, Bang. Tadi ada step sendiri. Satu. Satu lagi, Bang. Bye, have a great time. Oke, makasih, Bang. Nanti aku bikin konten, Bang, di YouTube, Bang. Namanya EJ Gaming, Bang. Jangan lupa nonton ya. Oke. Makasih, Bang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.